Pada kena faham. Ini antara kajian yang menarik. Kalau tengok kajian ni tahun berapa? Ini kajian dia. Tahun 2003. Kajian yang menunjukkan perbezaan antara orang yang mengurangkan lemak dan mengurangkan karbohidrat. Orang yang kurangkan lemak tu orang yang kurangkan kalori lah. Kan? Orang yang kurangkan kalori dalam tempoh 24 bulan, berapa banyak dia turun kurangkan lemak? Dia, sorry, yang ini sebenarnya, yang ini adalah kurangkan karbohidrat. Dia turun 10 kilogram. Nampak tak? Nampak? Ni bulat, merah. Low karbohidrat. Bandingkan dengan orang yang mengurangkan lemak. Yang biru ni. Nampak? Kurang lemak, hanya turun 3 kilogram. Daripada 92, lebih kurang turun 3 kilogram. Nampak? Ni 3, ini 10. Sebab tu saya cakap, orang kira kalori bukan tak turun berat badan. Turun. Tapi dia turun sikit dan sekejap. Lepas dia naik balik. Sebab tu kalau nak permanent ni turun berat badan, ambil lemak banyak. Sebab lemak banyak akan menurunkan sehingga 3 kali ganda. Dan jelas daripada kajian ni menunjukkan teori kalori tak boleh pakai. Sebab karbohidrat lebih rendah kalori berbanding lemak. Kalau teori kalori tu betul, orang makan lemak banyaklah jadi gemuk. Kenapa orang makan lemak banyak dia turun 10 kilo? Orang makan karbohidrat banyak, kurangkan kalori hanya turun 3 kilo. Nampak tak? Ada kajian. Siapa cakap tak ada kajian? Ni kajian dia, baca sendiri ya. Kan? So, saya tunjukkan kajian dia. Sebab tu, teori yang betul tentang obesity dia berkaitan dengan hormon. Itu dipanggil hormonal theory of obesity. Sebenarnya kita jadi gemuk sebab hormon kita tak stabil. Sebab faktor pemakanan yang salah. Sebab tu kita makan makanan yang menstabilkan hormon kita, menyebabkan badan kita dalam mood membakar lemak. So, apa makanan tu? Lemak. So, konsep saya saja nak buang lemak, makan lemak. Bukan makan lemak aku gemuk, tak ada. Tak betul. Sebab tu nak faham konsep, ada ajarannya lain. Selama ni kita ajar benda, benda lain. Sebab tu tak kurus-kurus. Sebab tu Malaysia setiap kali umum, obesiti naik, obesiti naik, obesiti naik. Sebab dia suruh kira kalori. Dia suruh elakkan makan lemak. Lepas tu, dia cakap jangan makan kolesterol. Ya? Padahal kita apa suruh? Dia suruh exercise kira kalori. Dia punya konsep ialah caloric deficit. Dia cakap kalau you nak kurus, you kena bakar lebih banyak kalori daripada yang you makan. You tahu tak bila you exercise lebih, apa jadi? You akan lapar. Betul tak? Exercise lebih, lepas you lapar. You nak tahan selera dalam keadaan lapar, boleh? Wuih, susah ni. Macam nak menahan garu dalam keadaan gatal. Kita gatal kat belakang pun kita nak garu. Macam tu punya orang suruh tahan lapar. Tak payah. Sebenarnya kalau you makan lemak banyak, apa jadi? Tak lapar langsung. Bila tak lapar, makanan is non issue. Tak ada masalah tak makan. Relax. Ah, tu dia kena faham. Sebenarnya kita nak mengurangkan makan, sebenarnya suruh orang makan lemak. Secara automatik selera akan turun. Bila selera turun, apa jadi pada orang? Makan kurang. Itu yang sebenarnya penjelasan dia. Bukannya cerita kurangkan makan. Sebab nak suruh orang makan yang ada kehendak, susah. Susah. Itu cerita dia. Itu sebab kena faham ilmu tu, kena betul. Sebab tu kalau tengok apa makanan yang akan meningkatkan selera makan. Nombor satu ialah gula. Sebab apa? Gula ialah karbohidrat. Bila kita makan gula, apa jadi? Dia akan meningkatkan paras insulin kita. Bila insulin tinggi, dia ambil semua gula-gula dalam badan tu, letak kat sel lemak. Jadi gula kita kan gedebuk tu. Bila gula kita jatuh je, selera makan kita mulalah naik. Sebab tu, you minum air gula, minum makanan manis kan, kejap lagi lapar balik. Tak sampai 2 jam, dia nak makan balik. Sebab tu, kajian menunjukkan masyarakat zaman sekarang makan 11 kali sehari. Paling kurang 7. Bayang apa? 7, biasanya 11. Sebab kita lapar, makan lapar. Sebab makan gula, makan proses. Makanan proses memang masalah dia. Sedangkan masyarakat zaman sebelum tahun 1900, paling banyak makan 3 kali. Biasanya 2. Faham? Sebab tu kalau keedah yang tengok yang betul kan, orang yang amalkan low carbs, kurangkan karbohidrat dan high fat, dia hanya makan paling banyak 3 kali sehari. Sebab tu saya makan 3 kali sehari, dia cukup. Dia makan 2 kali. Sebab dah kenyang nak makan buat apa. Itu konsep dia. Sebab tu orang tak faham konsep. Kenapa aku selawak saya nak makan? Kita pun salahkan. Oh, sebab kau dah tua.
Orang pencen dia kena salah tu. Mana ada kaitan dengan tua tak tua? Tak ada lah, mengarut. Saya masa muda tu dah saya gemuk. Sebab makan. Dah tua dia kurang. Bukan sebab apa? Sebab makanan saya dah betul. Ha, tu cerita dia. Ha, tu konsep yang kena betul. Faham?